Kisah Sayyohana Holil Bangkalan meniup ubun-ubun Bung Karno. Siapa yang mau mengurusi Nahdlatul Ulama adalah juga santriku. Siapa yang jadi santriku, maka aku doakan husnul khotimah beserta keluarganya. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dalam sebuah kesempatan, Bung Karno melawat ke perguruan Darul Funun El Abasyah DFA di Puncak Bakuang, Padang, Jepang, yang diampu Syekh Abbas dan Syekh Mustafa Abdullah. Kebesaran kedua Syekh yang bersaudara ini membuat Soekarno merasa perlu sowan setelah terbebas dari orang interniran. Syekh Abbas dan Syekh Mustafa adalah murid ulama Minangkabau terkemuka di Makkah, yaitu Syekh Ahmad Hatif Al-Minangkabawi. Ia juga berkawan dekat dengan Syekh Abdul Karim Amarullah atau Inyak Rasul. Pada kemudian hari, bersama Abdullah Ahmad dan beberapa ulama lain, Syekh Abbas mendirikan Madrasah Sumatera Tawalib. Kedatangan Soekarno ke DFA bertujuan untuk membicarakan konsep dasar dan penyelenggaraan negara. Persisnya, Syekh Abbas menyarankan bahwa negara yang hendak didirikan harus berdasarkan ketuhanan. Dua ulama besar dari tanah Minang tersebut menambah daftar nama yang padanya Bung Karno pernah ngangsu kawruh. Selain mereka, masih ada Sang Alif atau Raden Mas Panji Sosrokartono yang sudah mukim di Bandung, Kyai Haji Abdul Mukti dari Madiun, Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, dan muridnya Kyai Haji Ahmad Basyari Sukanegara Cianjur. Berkenaan dengan pemilik nama terakhir itu, akhirnya kami berhasil menemukan riwayat beliau dalam sebuah buletin oposisi edisi 7 yang terbit perdana pada Maret 2005. Kyai Haji Ahmad Basyari adalah pendiri pondok pesantren Al-Basyariyah Sukanegara pada tahun 1911. Ia berasal dari Madura, Jawa Timur. Usai menimba ilmu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di pesantren Tebuireng, ia pun mendirikan pesantren sendiri di Kampung Cikiruh, Desa Sukanegara, Kabupaten Cianjur. Dasar pendirian pesantren ini sebenarnya bermula dari status Kyai Ahmad yang sempat menjadi buronan Belanda. Bagi masyarakat di seputaran Cianjur dan Tatar Sunda secara umum, Kyai Ahmad Basyari dikenal sebagai ulama yang mustajab doanya. Alhasil, masyarakat banyak yang meminta didoakan oleh beliau. Di antara muridnya yang kemudian tampil di permukaan adalah Haji A.A. Wiratakusuma, yang kemudian menjadi Bupati Cianjur tahun 1912 sampai 1920, dan Bupati Bandung 1920 sampai 1931. Dan 1935 sampai 1942, Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Menteri Dalam Negeri RI pertama. Pada masa awal bertandang ke pesantren Cikiruh, Bung Karno selalu datang pada malam hari, sekitar pukul 10, itu pun melalui kebun pesantren. Langkah ini ditempuh demi menghindari intaian Belanda. Meski akhirnya kedatangan tokoh pergerakan itu tetap terendus oleh mata-mata kolonial. Menurut Sahibul Hikayat, Kyai Haji Maksum Basyari bin Kyai Haji Ahyad Basyari bin Kyai Haji Ahmad Basyari, Belanda sudah masuk ke kampung Ciguha dan Cibeber sebelum mereka merangsek ke Sukanegara. Sebuah pesawat pengintai terbang rendah terlebih dahulu. Hasilnya, pilot pesawat itu tak melihat satu rumah pun di koordinat yang ia pantau. Pada saat agresi militer Belanda kedua,
wilayah Sukanagara pernah dibumihanguskan lantaran di sini banyak gerilyawan yang berjuang di bawah komando Kiai Ahmad. Menjelang kemerdekaan, Bung Karno memenuhi dawuh Kiai Ahmad untuk bertirakat di pesantren ini selama 3 bulan penuh demi merumuskan strategi kemerdekaan Indonesia. Selama itulah jasmani rohani Bung Karno digembleng. Satu peristiwa penting lain juga terjadi pada Medio ini, yaitu bendera merah putih yang dijahit ibu negara Fatmawati. Bahan kain bendera itu dipesan Kiai Ahmad kepada Haji Harun Hasan di Pekalongan pada tahun 1939 sebelum akhirnya disimpan rapi di dalam peti berbahan kayu jati lantaran termakan usia. Bendera pusaka itu masih dikibarkan Saban 17 Agustus oleh Paskibra SMA Negeri 1 Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat. Banyak saksi dari pelbagai daerah sekitar yang mengatakan Soekarno muda memang sering menemui Kiai Haji Ahmad Basyari untuk memperdalam ilmu agama Islam. Peninggalannya seperti lemari dan ranjang kecil di sebuah kamar juga masih ada, ungkap Rahman Hadar, pewaris bendera merah putih di pesantren Cikiruh. Sepeninggal Kiai Haji Ahmad Basyari, bendera merah putih yang dibuat di Pekalongan ini diwariskan secara turun-temurun. Menurut Rahmat, saat Bung Karno sekeluarga datang, Kiai Haji Ahmad Basyari selalu menyuguhi bubur merah putih atau dwi warna untuk disantap. Mungkin sebagai tanda warna bendera Republik Indonesia pada kemudian hari. Dari tokoh karismatik Cianjur ini pula, Bung Karno didawuhi merayakan peringatan Isra Mi'raj setiap tahun di Istana Negara yang tetap menjadi tradisi hingga kini. Setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno masih menyempatkan 2 kali soan ke Kiai Ahmad secara terbuka pada tahun 1950 dan 1952. Setahun kemudian, Kiai Ahmad Basyari berpulang ke Rahmatullah. Sanad guru murid di atas masih bisa kita tambahkan melalui jalur Umar Said Sokor Aminoto, guru Soekarno muda semasa nyantri di Peneleh, Surabaya. Pada sebuah kesempatan emas, pahlawan Islam yang utama Cokro Aminoto pernah mengajak Soekarno remaja menemui Syaikhona Khalil Bangkalan. Berdasar penuturan pengasuh pondok pesantren Syaikhona Muhammad Khalil, Kiai Haji Nasih Ashal, saat itu Bung Karno ditiup ubun-ubunnya oleh Mbah Khalil. Cerita itu juga dibenarkan oleh Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin, pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, kala ia masih nyantri di bawah asuhan Kiai Khalil. Setelah Bung Karno sungkem, Kiai Khalil meniup ubun-ubunnya. Semasa perang perjuangan kemerdekaan, Kiai As'ad, Kiai Wahab Hasbullah, dan terutama Kiai Haji Hasyim Asy'ari tercatat sering disowani Bung Karno. Bahkan resolusi jihad hasil ijtihad Mbah Hasyim lah yang meyakinkan Bung Karno agar mengumandangkan perang terbuka menghadapi agresi militer Belanda periode kedua. Sesudah menjabat presiden pertama Indonesia, bersama para pinisepuh NU tersebut, Insinyur Soekarno tak sungkan membantu perkembangan organisasi ulama terbesar dalam skala dunia itu. Merujuk wasiat Mbah Hasyim di bagian atas risalah ini, maka tak berlebihan jika kami meyakini bahwa Bung Karno masih tergolong santri beliau dan juga para kiai lain yang pernah berhubungan secara erat dengannya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.